Hi everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rumah Hijauku. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berburu alokasia di hutan belantara yang ada di Nusantara. Oke, let's get on story. Baik, pada video kali ini kita sedang dalam perjalanan untuk menuju ke puncak hutan belantara yang berada di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Untuk menuju ke atas puncak kita menggunakan kendaraan bermotor karena jaraknya cukup jauh dari perdesaan. Memakan waktu kurang lebih 1 jam ya untuk mencapai ke puncak gunung. Dan dalam perjalanan kami sering terjatuh karena jalanan cukup licin ya, cukup sulit medannya untuk dilalui karena sehabis hujan. Namun tidak menjadi masalah bagi kami karena kami sekaligus weekend untuk mencari tanaman-tanaman hias yang kebetulan sedang viral. Nah, salah satunya adalah alokasia dengan daun seperti linci ya, atau kancil. Alokasia jenis ini saya belum tahu nama lengkapnya atau nama latinnya, namun alokasia jenis ini sangat banyak ditemukan di pegunungan ini, dan juga alokasia jenis Amazonica juga banyak di sini ya. Anggrek pun sangat banyak melimpah. Namun di sini kita tidak fokus untuk mencari anggrek, tapi fokus mencari alokasia yang jumlahnya sangat melimpah. Maka kami akan membawa beberapa untuk dibawa turun ke bawah. Alokasia termasuk tanaman hias favorit yang saat ini banyak dipajang di beranda Facebook, di Instagram ataupun di YouTube bagi para pecinta bunga khususnya. Di pasaran, harga alokasia termasuk cukup terjangkau untuk beberapa jenis tertentu, namun daya tariknya tetap eksotik dan tidak murahan. Alokasia merupakan genus yang tergolong dalam famili Araceae. Tanaman ini masih satu keluarga dengan Aglaonema, Caladium, dan Anthurium. Nah, sekarang bisa dipahami bukan mengapa alokasia juga sepopuler kerabatnya yaitu Aglaonema. Cuma ada satu rumpun ini aja, Andra. Berarti dia ngeblok-ngeblok gitu ya. Oh, bekas diambil orang juga. Habitat dari alokasia adalah daerah tropis dan subtropis di Asia. Konon nama alokasia berasal dari Amerika Selatan. Di Asia, tanaman ini tumbuh dari India sampai Taiwan, Indonesia hingga Cina. Sisakan guys, supaya terus lestari, tetap lestari di alam ya.
Baik, jadi itulah sedikit dokumentasi atau rangkuman perjalanan kami di hutan rimba Pesawaran untuk mencari alokasia. Jadi ini adalah hasil buruan kami, yaitu alokasia jenis kancil atau kuping kelinci, lalu ini keladi balon ya, bisa kalian lihat keladi balon, dan ini adalah keladi putih atau keladi kapas. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.